memanas. F-35 Australia serang Indonesia, TNI AU kerahkan F-16 melawan F-35 Australia. TNI Angkatan Udara, AU, dan Angkatan Udara Australia atau Royal Australian Air Force, RAAF, akan menggelar latihan bersama, LATMA, bersandi Elang Ausindo 2023. LATMA itu akan digelar di wilayah udara Sulawesi Utara. Meeting Final Planning Conference, FPC, telah digelar guna memantapkan skema dan jadwal. FPC dipimpin oleh Danwing Udara 3 Lanut Iswahyudi Kolonel PNB Gusti Madeyoga di Manado, Sulawesi Utara, pada Rabu, 5 Juli 2023. Dalam LATMA kali ini, TNI AU akan mengerahkan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Sementara itu, RAAF bakal mengerahkan pesawat tempur F-35A. Tujuan, latihan, untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalitas penerbang tempur dalam suatu operasi bersama yang melibatkan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon TNI AU dari Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi dan pesawat tempur F-35A dari RAAF, demikian keterangan Pusat Penerangan, PUSPEN, TNI. Sebelum ini, telah dilaksanakan survei sarana dan prasarana untuk persiapan LATMA Elang Ausindo 2023, di antaranya Bandara Internasional Semratulangi Manado, Lanudal Manado, Base Ops Lanut Semratulangi, RSAU Dr. Charles P. Jeswat Lanut Semratulangi, dan Mako Lanut Semratulangi. Dikutip dari kompas.id, LATMA Elang Ausindo merupakan latihan dimaksudkan untuk memperkaya keahlian tempur Angkatan Udara kedua negara sembari memupuk persahabatan. Kedua Angkatan Udara akan berlatih manuver dasar bertempur, Basic Fighting Manoeuvre, yang meliputi pertarungan 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan 4 lawan 4.